tempatku mengadu. Beberapa waktu lalu Indah Dewi Pertiwi baru saja kembali usai melakukan perjalanan religi ke Palestina dengan melakukan napak tilas ke berbagai tempat perjuangan para nabi untuk memperjuangkan Islam. Rupanya perjalanan kemarin memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan wanita yang dikenal dengan nama IDP tersebut. Salah satunya kini ia mulai berhijrah dengan memantapkan diri untuk menutup auratnya. Ada beberapa pengalaman yang menurut aku tuh kayak luar biasa sih ya. Dan sebenarnya kalau misalnya keinginan untuk pakai hijab ini udah dari beberapa tahun lalu. Dan aku sempat beberapa kali sampaikan, cuman emang hatinya belum mantep gitu. Nah kemarin tuh aku sempat beberapa bulan lalu pas aku buka Al-Quran ada terjemahannya. Pas kebukanya tentang tutup aurat. Gak tau kenapa kayak aku tuh udah kayak beberapa kali dan tapi hatinya kok kayak belum mantep terus. Aku kemarin aku minta ya Allah tolong mantapkan hati saya gitu ya. Kemarin Allah kasih hadiah buat aku bisa safar ke Al-Aqsa, Palestine. Di sana aku semakin melihat luar biasa Allah gitu ya, keindahan Allah, kebesaran Allah, dan di sana aku semakin memantapkan untuk ya aku janji aku mau tutup aurat aku gitu, dan di sana aku dapetin awal kisah bertemu. Bila cukup banyak wanita muslim yang masih ragu menggunakan hijab karena takut kehilangan pekerjaan, lain halnya dengan IDP yang justru mengesampingkan hal tersebut dan memilih untuk fokus memperdalam ilmu agama. Pada saat aku nutup, hatinya pun ngikutin gitu loh. Jadi semuanya udah lillahi ta'ala, karena yang kasih rezeki kan Allah gitu. Bismillah. Sekarang aku lagi menikmati dulu ini. Jadi aku lagi gak berpikiran untuk antar gimana, tapi aku lagi nikmatin dulu ini. Jejak-jejak langkahku. Lalu bagaimana dengan busana yang ia kenakan sebelum berhijab? Baju-baju lama sebenarnya masih bisa, yang panjang-panjang masih bisa di mix and match kayak gitu. Tapi kalau misalnya bajunya yang sangat ketat sekali itu udah gak akan aku pakai lah. Allah, aku menyayangi.